Bismillahirrahmanirrahim. Kelak di akhirat, orang-orang yang sakit, orang-orang yang menghabiskan waktunya, dihabiskan untuk ibadah, dihabiskan untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Yang detik-detik mereka habiskan untuk melakukan aktivitas yang karena Allah, menangis. Menangis. Kenapa menangis? Mereka menyesal. Kenapa enggak semakin banyak amalnya? Kenapa enggak semakin menghabiskan semua waktu-waktunya? Apalagi kamu-kamu yang leha-leha. Ya kewan. Mangan turu istirahat ngising. Seakan-akan ini menunggu kematian. Kamu itu, naudzubillah. Saya itu sering ngomong, katakan, ini hari terakhir. Saya biasanya kalau belajar malam, Bapak Cubu kok tidur sebentar, kelancar belajar saya. Kok belajar saya, tidurnya kelancar. Tapi kalau nggak usah tidur sekalian seperti malam ini, deh. Malam genah. Gaduh enak malam, rasa tidur di sana. Jadi roh subuh. Jangan pernah lihat-lihat, nggak benar ini. Amal untuk diri kita, bukan untuk orang lain, apalagi untuk anak-anak, untuk santri, enggak. Amal untuk diri kita sendiri. Saya persetan dengan anak-anak saya persetan dengan kakek-kakek saya, eyang-eyang saya, enggak penting. Yang baik kan beliau, bukan saya. Yang solih beliau, bukan saya. Kalau kebaikan itu adalah peroleh beliau, sementara saya ini orang jelek, maka tiada manfaat. Semestinya kebaikan-kebaikan itu harus kita angkat. Harus kita gerakkan diri kita mulai sekarang. Paham? Dengarin. Yang semangat hidup itu. Di kamar belajar, menghabiskan waktu untuk belajar, setoran. Ngapalin, setoran. Berhenti sejenak, menata kamar. Waktunya makan, ngajak teman-teman makan. Ayo makan. Melayani teman di dapur. Kamu sini. Mbak Korea, ini belum. Melayani. Teman kamu makan, langsung kamu rebut piringnya. Kamu rebut. Saya yang ngasai. Saya yang nyuci. Enggak, saya yang nyuci. Tinggalkan biografi yang baik. Paham? Jangan pernah menuntut orang lain harus berbuat baik sama kamu. Gak penting. Jangan pernah menuntut orang lain harus membalas jasamu. Gak penting. Dan tidak harus dibalas oleh Allah. Gak penting. Yang penting kita melakukan amal baik atas perintah Allah. Dan kalau kamu pondok itu merasa sendirian di pondok gitu, yang ada cuma aku sama kamu, yang ada saya sama cuma kamu doang, berduaan kita ngaji, oke? Okay? Tamblok, cek lagi cek, jam, oi, seakan-akan saya cuma sama kamu doang, berduaan kita ngaji, lalu saya sungguh-sungguh, kamu sungguh-sungguh, nggak usah gubris dengan orang lain. Yang penting udah gak mau yai, ngaji, gak mau ngaji gak masalah. Yang penting sudah gugur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ngaji sungguh-sungguh. Kalau guru menasihati kamu, dengerin. Kalau kamu gak dengerin, malah kamu tinggal ngantuk. Itu pertanda kalau hati kamu gak connect. Kalau hati kamu connect gak seperti itu. Melakukan segala sesuatu itu yang terbaik, yang dieksekusi yang bagus. Nanti Allah akan memilihkan segala-galanya. Gak usah mikir orang lain. Sebuah kebaikan sebanyak-banyaknya.
Berani segala-galanya ke orang lain. Kamu nggak usah dipikirin untuk orang lain aja. Kamu punya uang untuk orang lain aja. Saya itu nggak pernah. Saya menjaga mulut saya, beli sesuatu yang untuk saya. Enggak. Untuk orang lain. Yang makan untuk istri. Makan di mana ya? Cari restoran yang enak. Iya. Gimana? Cocok? Enggak cocok. Ganti lagi. Enggak cocok. Enggak cocok. Ganti lagi. Cocok? Enggak cocok. Ganti lagi. Sing cocok apa juga? Nasi kucing. Kenapa kayak gitu? Istri saya bawa uang cuma 20 ribu. Bilangnya makan yang enak, lebih restoran cocok, enggak cocok, ganti lagi cocok, enggak cocok. Ini kok enggak cocok terus, jadi gimana tuh yang lewat saya cuma 20 ribu. Udah kira nasi kucing. Ya. Jadi baru makan langsung meow. Gitu kan. Wih, dengerin. Bab. Kamu itu jangan pernah mengatakan, Ustaz, saya ini masih kecil Ustaz, peluang saya masih jauh. Allah mencabut nyawa seseorang tidak pandang bulu. Kemarin itu ada jabang bayi baru lahir wafat. Ada yang umur 2 tahun wafat. Ada yang 5 tahun wafat. Ada baru sekolah itu, kelelep ning sekolahan. Lulusan nabi berangkat mondok. Kelelep sakinya ini. Coba. Ono santri kebijurian, santri putri. Kebijurian, ya iso nglangi kebijurian. Kelelep. Tolong, tolong. Romo yai ini nulung. Romo yai ini padahal ini gini anu. Kalian gelombang cili. Gelombangnya paling sak ini, sak gelombangan sampah ini. Apa yang terjadi coba? Ke yai ini nulung ini malah kegeret, malah ke yai ini kelelap sisa nih. Tak perkirakan malaikat Israel ngepasin di gunung. Pasti di situ. Padahal yang asli itu keromo yainya ini aling langil. Nulungi santri putri. Kelalap sisan. Mungkin tak perkirakan malaikat dari sana. Sudah nunggu berhari-hari di situ. Saya disuruh oleh Allah mencabut si fulan, si fulana. Santri sekian. Sak kiai ini. Orang teko-teko. Dilihat ngepasi roan. Ngepasi roan, selesai roan. Dugep sudan. Malum, cap putri ya. Makanya kamar mandi pondok atau mana kolah kolah kayak kebijuran deh ember nggak ember kecil berani ya tolong tolong anak pembiak parani di parani apa tadi caputri melebu ember kayak som mentas keplek mulu keplek mulu melebu ember kayak som mentas mau di jalanan tetakon ngejar-ngejar ke. Jar ke. Wede. Ngerti nae bire cuwi ini mbekewe njek mbok jeguri iki kan genah. Lah bokongmu iki. Gedene sak tampir-tampir. Dileboni. Gitu kan. Efisien waktu-waktu kita untuk melakukan kebajikan. Kamu gak usah mikirin orang lain. Orang lain begini begitu 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 lah orang penting ya. Niru Fakhri gitu loh. Bersih bersih sampah, gak mikir siapa siapa. Angel, cari orang seperti itu angel. Salmu beruk kononi si cido. Cari kan santri yang buang sampah di tenanan. Farida. Sulit. Yura Farida, kayak kowe bilang ya angel. Sapondok kowe tok. Jangan kan sapondok. Sandunya kowe tok. Turatur, turatur melake namangan. Harga diri seseorang itu bila mana kita masuki organ tubuh kita dengan ilmu-ilmu yang baik. Mendengarkan nasihat-nasihat guru, belajar sungguh-sungguh, menghafal kitab sebanyak-banyaknya. Lalu ilmu-ilmu kita ini kita amalkan. Kemudian setelah kita amalkan, kamu berusaha yang terbaik memberikan pelayanan ke orang lain totalitas. Gak usah butuh ini itu, totalitas. Punya kiri, dapat kiriman 200 ribu. Yang dipikirkan bukan mulutnya, tapi mulutnya teman-teman.
setiap kali jajan diberikan. Ya. Beli mie goreng, sudah jadi. Pengen dimakan di warung, enggak jadi dimakan. Dibawa ke kamar, cari teman-temannya, ayo, 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 ya kalian ya, aku udah, padahal belum. Cari orang semacam ini sulit. Kowe iso mung mantuk-mantuk tok. Iya. Sulit ya. Mantuk-mantuk tok. Jangan pernah pikirin diri kita. Padamu. Jangan pernah mikirin diri kamu, mikirin orang lain. Pilihkan orang lain yang terbaik. Kamu itu. Saya bangun sana itu bukan untuk saya loh. Itu tanah-tanah atau masukan semua dibuat yang bagus, dipasang kasibu, dipasangkan. Dibuat tempat-tempat rencana tak buat kafe itu. Kafe gratis. Pekerjaan ini nekak nong Jepang, Australia, Arab Saudi akan nunggu nih. Jadi santri gerbang ngaji ngetem di sana. Ngapalin sana, ngapalin kitab di sana. Sungai nah, nanti pinggir sungai itu tanami bunga-bunga bermacam-macam warna bunga. Tak beri lampu-lampu di atas sungai. Jadi enak ya. Belajar memancing ya. Iwa ewaki gitu ya. Iya, beda ewaki. Nanti campur tidak belikan di situ. Jadi saya buatkan kafe. Kasihan. Uripe yang juru kamar. Juru kamar nanti kalau sudah mati. Juru kamar terus. Mumpung masih hidup. Minta buatkan kafe di sana. Jadi buat jembatan lagi. Buat santai-santai. Melihat alam dunia. Gawe air mancur. Kemarin yang ning Gunung Muria air mancurnya macet deh. Lebih santai almu berok takon guyon ini dulu langsung jadi air mancur. Jadi dibangun yang bagus, yang rapi, dibuat air mancur, dipasang lapangan sepak bola, lapangan takro. Kasih itu ngaji. Diberi kolam renang. Biar bareng ngaji, renang kabeh. Semoga hidup kita ini benar-benar manfaat. Berguna untuk semuanya. Tidak cuma mikirin diri kita sendiri, tidak. Mikirin orang. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha.